juga beberapa teman saya juga sangat berambisi ya, sangat berkompetisi untuk bisa menjadi yang paling dilihat. Seperti tadi pertanyaan, banyak sekali yang mengangkat tangan dan mereka juga sangat ingin mendapatkan wawasan yang lebih dari bagaimana cara menulis hasil karya yang baik atau puisi yang baik begitu. Jadi saya pikir ini salah satu ajang yang bisa menarik dan juga mengeluarkan bakat mereka sebagai seorang sastrawan. Begitu. Dari sini kita lebih tahu bagaimana sih cara mengembangkan bisnis di era digitalisasi ini, dan juga bagaimana sarjana sastra bukan hanya sebagai sarjana sastra doang, namun bisa juga sebagai businessman gitu.